Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sesi soal jawab Perdana Menteri di Dewan Rakyat memaklumkan tidak ada perubahan struktur dalam pemilikan saham Malaysia Airport Holdings Berhad dengan pelibatan Global Infrastructure Partner GIP. Sebaliknya, pegangan saham Khazanah Nasional bersama KWSP dalam konsortium MAHB meningkat dari 40% ke 70%. KDM memaklumkan Malaysia dinaik taraf ke tahap 2 dalam laporan Jabatan Negara Amerika Syarikat JNAS mengenai pemerdagangan orang tahun 2024, satu peningkatan signifikan dari tahap 3 tahun sebelumnya. MBSB Bank Berhad memaklumkan ia sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa untuk memastikan para pelaku dalam kes pengeluaran wang yang tidak sah di Kota Kinabalu dibawa ke muka pengadilan segera.